Saya Nico, saya salah satu organis Gereja Immanuel Jakarta. Saya sudah bermain di Gereja Immanuel sejak tahun 2017. Yang menjadi dasar semangat saya untuk aktif di organ pipa adalah tidak boleh ada organ pipa yang hancur. Dengan kemampuan saya yang mungkin masih terbatas, tapi saya harus memberikan waktu dan tenaga saya untuk merawat organ pipa. Pada suatu saat, saya dibiayai oleh gereja asal saya untuk belajar musik. Kemudian saya harus memilih antara piano, organ pipa, atau organ elektrik. Setelah saya pikir-pikir, saya harus memanfaatkan peluang untuk mempelajari sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Dan saya melihat itu pada organ pipa. Bagi saya spesial ketika suara yang saya hasilkan adalah dari proses yang panjang. Mungkin lebih tepatnya rumit, bukan dari perangkat lunak, apalagi sintetis. Itu saja sudah menjadi perbedaan sangat besar antara bermain organ pipa mekanik dengan organ pipa yang elektrik. Atau bahkan organ kecil yang elektrik. Kemudian akustiknya mungkin. Karena saya bisa merasakan akustiknya yang luar biasa yang harus saya akui sangat sulit ditemui di gereja-gereja lain di Indonesia. Sebuah kehormatan tertinggi bagi saya bisa memainkan organ pipa yang sudah berumur 178 tahun. Ketika saya memainkannya, ada perasaan tersendiri yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bangga, senang, terhormat, bercampur aduk menjadi satu. Ketika saya mengiringi hari raya, berarti beban imannya semakin besar. Tanggung jawab saya jadi semakin besar karena ada ekspektasi orang yang datang ke sini untuk benar-benar merayakan Natal atau merayakan Paskah atau Jumat Agung dengan khusyuk, dengan menyentuh hati, sambil kualitas imannya tetap terjamin. Kalau dari sisi musiknya, saya suka lagu Natal. Lagu Natal itu punya kekayaan tersendiri, punya karakter tersendiri. Itu yang saya rasakan ketika saya ditugaskan untuk melayani di Natal.